Oke teman-teman, nah tadi kita udah fiksi flipnya udah ngikutin besar kecilnya si playernya ya kan. Nah selanjutnya kita ubah animasinya sudah kita buat ya tadi di video sebelumnya. Udah ada idle, ada jump, ada run. Nah, di animatornya juga ada idle, ada run, ada jump. Nah, ini perlu kita koneksikan nih, teman-teman, dengan transition. Caranya gimana bikin transition? Kita klik kanan aja dari idle, misalnya. Idle, klik kanan, make transition ke jump. Sebaliknya, make transition jump ke idle, jump ke run, run ke jump, run ke idle. Idle ke run. Oke, udah rapi. Nah, karena ini gambar doang ya, kita nggak butuh exit time. Kita nggak butuh yang ngeblend-ngeblend. Kita matikan semua aja exit time-nya. Oke. Nah, sekarang kita bikin parameter. Parameter untuk si animasinya bisa bertransform ya pakai si parameter. Nah, kalau kita si running sama idle kita pakai float. Karena kan di sini di movementnya kita ada inputan 0 sampai 1 ya kan. Nah, itu kita kasih float nih. Floatnya kita kasih nama jalan lari deh. Lari. Lari ini kita pasang ke idle samaran ya. Dari idle ke run, kita kasih condition lari. Kalau si lari lebih besar daripada 0,1, which is dia lari ya kan? Kalau diem kan dia 0. Kalau dia lari berarti 0,1 atau 0,001 misal. 0,001 dia berarti lari. Dia pindah ke animasi run. Kalau dia dari run ke idle berarti conditionnya si lari lebih kecil daripada 0,001. 0,001 kecil dari 0,0 itu berarti 0 ya kan? 0 dia. Nah. Oke. Sudah. Berarti ini si conditionnya kita udah benar. Lanjut kita ke animationnya. Animationnya kita butuh ngepanggil si animator dulu. Public animator. Bukan animation ya, animator. Kita kasih nama animator aja. Animator as animator.
Oke, nah di sini kita kita panggil anim get get komponen si animator. Animator kurung titik koma. Oke, nah sekarang di movementnya kita mau ganti animationnya, berarti animator animator set float, animator titik set float, kita kan mau ngesetting si floatnya, kita kasih sama dengan ini namanya int id lari, harus sama besar kecilnya ya teman-teman, kalau beda nanti nggak bisa tuh. Float value nya kita pakai movement nya movement input titik koma. Oke, sudah. Oke, kalau sudah kita save. Kita coba play. Dia udah bener nih, tapi yang ke kirinya belum. Kenapa kira-kira? Kayaknya di flipnya deh. Oh iya, ini kita harus translate dulu. Mat F apps move input. Nah, ini harusnya benar nih. 8 menit. Ini benar nih, teman-teman. Oke ya, kanan kirinya udah bener. Lompatnya belum. Di video selanjutnya, lompatnya.